Oke teman-teman, ini lokasi yang saya mau pasang pulut ya. Kita akan membersihkan pulutnya dulu. Ini kita akan bersihkan daun-daun pulut ini sampai bersih dan kita akan pasang pulut untuk mikat burung-burung unik di tempat ini. Kita bersihkan daunnya dulu teman-teman untuk mikat burung di sini. Ini saya gunakan lem pulut putih ya. Lem pulut putih untuk mikat burung di sini.
Oke teman, ini pulutnya sudah terpasang semua ya. Ini kita akan pakai suara andalan lagi, yaitu pelecer ribut. Ini suara favorit saya untuk pelecer ribut ini. Kita akan mengikat burung di tempat ini ya. Ini kita akan pakai suara pleci ya. Kita ganti lagi dengan suara pleci yang ngecir. Untuk mikat burung sini ya, kita pakai suara burung pleci ngecir. Kita ada burung suara rembetuk laut teman-teman, rembetuk rawa. Oke teman-teman, kita dapat target kita hari ini, itu burung tricolor fin. Ini ya teman-teman, kita dapat tricolor fin hari ini. Ini burung mewah ya, tricolor finch yang saya dapatkan menggunakan suara burung pleci. Ini ada juga burung cak kombo atau kuak madu ya, atau kecal kombo. Bukannya pelan-pelan saja teman-teman. Kita mendapatkan 2 ekor burung tadi, percobaan kedua ya untuk suara plecinya. Ini ya teman-teman, kita mendapatkan 2 ekor pleci. Hari ini kita berhasil mendapatkan burung tricolor finch menggunakan suara pleci. Oke teman-teman, kita dapat lagi 1 ekor burung rembetuk rawa. Ini yang jantan ya. Ini burung rembetuk rawa. Ini karena bulunya sudah bersih semua, akan saya langsung akan rilis ya. Saya akan merilisnya kembali.
Oke, terakhir kali kita kali ini pipit tricolor lagi ya. Langsung dapat ini ya, tricolor lagi kita dapat. Ini kita langsung kena satu kali dua ekor ya teman-teman kali ini. Ya, sekali kena langsung dua ekor. Ini masih ada lagi. Ini padahal bukan habitatnya, teman-teman. Bukan habitatnya. Tapi dengan suara ini burung pipit biru mau datang hinggap di pulut ini ya. Ini adalah trik saya untuk pikat burung unik. Ini ya, tricolor fins atau bambu fins ini. Padahal ini tidak ada pohon bambu di sini. Mantap ya, teman-teman. Salam saya dari Pulau Timur Kupang NTT. Oke teman-teman, ini kita sudah berhasil mendapatkan 3 poin burung unik ya. Ini burung tricolor fins atau bambu fins ya, atau pipit biru. Oke, ini karena cuacanya sudah mendung sekali dan mau hujan, kita akan segera pulang ya. Salam saya dari Pulau Timur Kupang NTT. Ini cara saya untuk mikat-mikat burung-burung unik. Ini padahal bukan di habitatnya, tidak ada pohon bambu sekitaran sini. Tapi kita mendapatkan burung unik ini dengan cara seperti ini, cara saya mikat seperti ini dengan suara pleci ngecir dan pulut putih. Oke, kita akan pulang untuk poin 3 ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam saya dari Pulau Timur Kupang NTT.